lagi kita dapat paket, guys. Di hari yang sama kita juga dapat paketnya ini. Ini saya pesannya di ini ya, di, lewat internet, lewat online. Terus ini seneng banget, guys. Saya pesan apa ini ya? Loh, apa tanggamu? Penasaran? Saya belinya apa ini, guys, lewat online. Tapi ini pesanan saya ini yang ada di, dari negara tropis. So, kita lihat sama-sama ya, guys. Oke, kita checklist dulu. So, saya pesan cabai 3 kilo, guys. Saya mau lihat kualitasnya gimana ya. Oh my, penasaran, soalnya baru beli kali ini. Ini untuk ininya ya, untuk packingnya bagus ya, guys. Nih, saya pesan ini ya, makanan ya, bahan ini ya, bahan-bahan makanan ya. So, ini ada cabe. Saya mau lihat, soalnya saya pesan 3 kilo ini pesanannya. Terus ada sayurannya seperti ini yang saya tidak pernah temui di toko ini ya, orang-orang Jerman ya, toko biasa sini. Ya, kita lihat sama-sama, guys. Saya pesannya 3 kilo. Oh, kumal. Biar bisa nanti saya ini ya, simpan ke tempat yang bagus. Zuh, udah kayak mau pesta saya ini. Itu yang besar. Ini sama. Oh, itu bukan, itu okra. Orka okra, sayur. Berarti ini 1,5 kilo apa ya? Itu sayur, nak, sayur. Ini saya pesannya ini 1 kilo ini. Lama banget nggak pernah makan, cuman di Indonesia. Terus saya beli ini deh, pesan. Ini cabenya mudah-mudahan pedas ya, guys. Karena saya beli lewat ini online lebih murah daripada saya beli dari tokonya ya di sini, di toko Asia ya. Makanya saya beli ini, ya ampun banyak banget. Saya mau coba ini cabenya pedas atau enggak. Tapi kalian enggak boleh makan ya, cuman mama aja. Oh, lumayan pedas. Soalnya tadi pedas juga. Soalnya kemarin saya pengen cari cabai merah. Biasanya di sini cabai merahnya pedas. Terus karena nggak ada, kebetulan nggak ada, biasanya ada. Ya udah deh, saya pesan ini cabai yang hijau. Eh, pedas juga kok. Ikan terinya belum dimasak. Oke. Ya. This is some sorry. Pedas banget, guys. Jadi saya beruntung belinya, cuman nanti saya harus bikin tempatnya supaya bisa ini di dalam, di freezer ya, supaya tahan lama, soalnya saya belinya 3 kilo dan yang makan cuman saya sendiri. Noah nggak makan kan? Nggak boleh makan, enak pedes sama mama aja. Oh iya, pedes juga. Cocok banget nanti untuk ikan terinya, goreng crispy. Terus diiris-iris cabenya pakai ini, terus diiris-iris pakai bawang. Aduh, dasinya yang hangat-hangat. Terus bisa juga masak terong atau sayuran itu tuh. Sayuran ini. So, itu namanya okra ini. Nah, ini nanti saya masak sayurnya ini. Kayaknya cocok banget. Ya. Nah, jangan dimakan. Nah, itu nggak bisa dimakan. Terus mau lihat dulu deh yang lain. Terus mau lihat yang lain. Ups. Nah. Ini sayurnya juga ya, sayur pare apa sayur apa ya, saya kurang ini, pokoknya ini banyak kok, ini enak dimasak. Nah, ya, ini saya belinya cuman ini satu ini. Ini saya belinya cuma satu enoki ya, suka ini. Terus digoreng crispy enak juga loh, ditepungin enak juga ini. Enak. This is pizza. Iya, pilsa itu jamur. Kemarin saya beli ini 1 kilo,
harganya sekitar 8 euro ya. 8 euro itu berarti sekitar 120 ribu sekilo. Iya, ini sekilo, tapi besar-besar dia. Berarti itu tadi cabenya ini 1,5 kilo, ini satu bungkus berarti. Dipencet jadi rusak dia. Iya, rusak lah kalau iya. Dipencet, iya. Iya. Karena dia ini apa namanya, nggak keras dia, lembek dia, jadi nggak boleh dipencet. Nanti jadi nggak bisa mama masak. Nah, coba ambil nah. Saya kurang tahu namanya ini apa sayurannya, tapi biasanya ada di Indonesia ini guys. Dulu kita juga pernah tanam di rumah, tapi namanya lupa. Nah, ini enak banget ini kalau dimasak, ditumis. Ya, suka ini. Cuma namanya beda sama ini ya, nama internasionalnya beda sama nama ini Indonesia. Nah, ini sayur ya nak, sayur. Dulu mama juga pernah nanam ini di kampung. Suka sama ini nih. Empuk ini kalau di ini dibuka kulitnya. Ya, lumayan guys, kualitasnya bagus walaupun kita pesannya online. Ini berarti 1,5 kilo satu kotak, soalnya saya beli 3 kilo. Dan ini saya beli 1 kilo. Nah, ini cabenya ada 3 kilo. Ih, senang banget. Ini 500 gram ini saya belinya. Oke. Saya puas dengan ininya ya. Dengan packingannya karena kualitasnya juga bagus. Ya. Karena memang juga sekarang lagi musim dingin, guys. Jadi kalau untuk di packing juga dia enggak panas, jadi kualitasnya masih kayak di kulkas ya, jadi lebih terjaga dibanding di musim panas. Cheers guys, kita mau makan ikan teri. Mau masak ikan teri dulu. Mau masak ikan teri. Iya. Yeah. So.